Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Adams ya. Jadi ini adalah sebenarnya lanjutan dari video yang pertama kemarin tentang basic. Jadi bisa dicek dulu tentang bagaimana kemarin basic-basic dari Adams, terus kemudian bagaimana mendefinisikan gambar dan juga membuat menginput gerakan gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hal yang lebih menarik, yaitu interaksi antar gear gitu ya. Jadi di Adams ini sudah disediakan template untuk mendesain machinery gitu atau permesinan. Jadi nanti kita bisa nginput berbagai macam variasi gear gitu ya. Ini cukup berguna ya. Jadi untuk kita ketika kita ingin mendesain sebuah sistem transmisi atau drivetrain atau gearbox, nah itu kita bisa menggunakan template ini gitu. Cuman mungkin pada tutorial ini kita akan membuat yang cukup sederhana ya. Jadi cuman kita akan coba muter aja. Nanti mungkin ada 3 shaft gitu ya. Terus dihubungkan, jadi yang satu ada menjadi input, terus yang dua menjadi outputnya gitu. Nah, oke. Untuk memulai sebuah studi yang baru, kita klik new model gitu ya. Terus kita beri nama misalkan gear gitu misalkan ya. Jadi untuk gravity-nya mungkin kita bisa abaikan atau no gravity. Satuannya kita bebas, kebetulan di case ini kita akan menggunakan milimeter. Working directory-nya ini tempat kita meng-save file-file kita ya. Jadi sesuai dengan komputernya masing-masing. Misalkan saya di Adams 2 gitu misalkan. Oke. Kita apply aja. Nah, ini jadi seperti ini tampilan untuk Adams student ya. Nah, pertama-tama seperti kemarin ya. Jadi kalau untuk zoom kita gunakan Z, terus kita klik. Kalau untuk rotate kita R, kalau untuk pan kita gunakan T. Nah, kali ini kita akan membuat 3 buah shaft ya. Jadi nanti yang satu itu shaft sebagai input, kemudian ada shaft di tengah atau kita beri nama middle gitu ya. Terus yang ketiga adalah output. Nah, untuk menggambar shaft ini cukup mudah, jadi kita bisa gunakan rigid body cylinder ini ya. Misalkan radiusnya 20 mili gitu ya. 20 mili. Ini sebenarnya bebas ya. Jadi kita bisa klik di sini terus kita tarik, dia akan muncul gitu ya. Cuman ketika kita pengen mendefinisikan secara eksak di mana lokasinya, kita bisa gunakan metode lain. Jadi kita bisa gunakan seperti tadi, klik terus kemudian kita klik kanan di sembarang tempat untuk menginputkan koordinatnya gitu ya. Jadi ini koordinat pertama itu maksudnya lokasi pangkal shaft-nya gitu ya. Misalkan 0, 0, 50. Ini tentunya disesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing ya. Apply. Terus kemudian satu lagi, jadi kan dia kan bebas gitu ya, kita bisa tarik kemana-mana ya. Jadi kita bisa klik kanan lagi di sembarang tempat, terus kita inputkan koordinat ujung shaft-nya. Kalau tadi kan yang 0050 kan dia pangkalnya ya. Jadi kalau yang 00150 itu ujungnya, kita apply. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi shaft ini kita bisa lihat tadi 0050 itu ini, terus 00150 itu ini gitu ya. Tampilannya ini bisa diubah ya, ini sesuai preferensi, cuman saya pakai ini aja nggak masalah. Terus kita buat lagi shaft yang kedua, diameternya samakan aja biar nggak terlalu rumit ya, karena nggak mungkin nggak ngaruh juga di sini. Kita klik kanan seperti tadi, kita inputkan koordinat pangkalnya, misalkan 160, 0, 150. Ini tentunya disesuaikan dengan case kalian masing-masing ya. Jadi nggak bisa langsung nebak gitu. Terus kedua kita inputkan 160 minus terus 0 terus minus 150 gitu. Kita apply. It's sorry, sepertinya tadi salah ya. Nggak apa-apa. Kita ulangin aja daripada bingung ya. Kita ulangi, kita klik di sini. Terus kita klik sembarang tempat, kita definisikan
koordinat pangkalnya apply. Terus koordinat ujungnya 160, 0, 150, minus apply. Nah, ini udah punya dua. Seperti ini kira-kira. Jadi nah, tadi di sini 150Z, minus 150Z, di sini 150Z gitu ya. Terus kita buat poros yang ketiga. Sama caranya ya. Jadi pangkalnya 0, 0, minus 50. Apply. Sepertinya tadi ter-apply ya. Kita bisa undo ya. Kita mulai lagi. Klik sembarang tempat. 0, 0, minus 50. Apply. Klik kanan lagi. 0, 0, minus 150. Kita apply. Nah, kita sudah punya semua porosnya ya. Ini kita beri nama dulu mungkin supaya nggak bingung ya. Jadi yang ini kita kasih nama input gitu misalkan. Input. Terus yang ini kita kasih nama mid gitu misalkan. Atau middle gitulah. Terus kemudian yang terakhir kita beri nama output. Oke, jadi yang shaft hijau ini kita akan gunakan untuk memutar shaft coklat, kemudian shaft coklat akan memutar shaft pink gitu ya. Oke, poros sudah terdefinisi dengan baik. Kita sekarang akan mendefinisikan gear. Jadi gearnya itu tersedia di menu machinery. Nah, ini jadi cukup menarik ya. Adams itu jadi tidak hanya untuk kasus-kasus apa namanya primitif gitu ya. Jadi kita bisa mendefinisikan juga kasus-kasus yang detail. Nah, kita di sini akan gunakan gear. Ini sebenarnya cuma gear ya. Nanti ada belt, chain, bearing, mungkin cuman kita akan mencoba di tutorial yang lainnya ya. Kita coba gear. Nah, di sini juga bermacam-macam lagi ya. Ada spur gear, ada helical bevel, worm gear dan lain sebagainya. Kita pakai yang sederhana dulu aja, spur gear ya. Nah, kalau kita cuma pengen lihat kinematikanya, itu sebenarnya pakai coupler ini aja udah cukup. Cuman kalau kita pengen lebih detail, pengen tahu modulnya seperti apa, bentuk giginya seperti apa, itu bisa pakai simplified. Bisa pakai detailed gitu ya. Atau nanti bisa kalau yang pengen ada efek defleksi, deformasi, dan lain sebagainya, pakai ini nih. Cuman mungkin kita pakai yang detailed ini dulu aja. Sudah cukup mewakili ya. Nah, di sini silahkan diinput nilai dari parameter gear kita ya. Ini bisa dihitung sendiri menggunakan persamaan gear ya. Jadi ada modul, terus nanti ada gear ratio, itu nanti ada jumlah gigi 1 dibagi jumlah gigi 2 dan lain sebagainya. Silahkan di review lagi pelajaran elemen mesinnya ya. Ini saya inputkan sesuai dengan kebutuhan saya gitu kan. Di sini in misalkan. Koordinatnya kita sesuaikan dengan shaft kita tadi gitu ya. Jadi kebetulan di sini lokasinya di 0, 0 tadi kan lokasinya 150 gitu. Berarti agak munduran dikit ya 100 gitulah. Ini kira-kira aja ya. Jumlah giginya ada 28 misalkan. Terus lebarnya 20. Ini juga nggak akan mempengaruhi juga, cuman untuk tampilannya aja supaya terlihat gitu ya. Terus bor radiusnya itu nanti lubangnya seperti apa. Terus kemudian ini mid 1 gitu misalkan. Center lokasinya minus 160 tadi kalau masih ingat ya. Terus 100 tadi kan paling depan 150. Ini pastikan Z-nya sama ya. Jadi ini 100, ini juga 100. Jadi nanti dia bisa bersesuaian di satu permukaan yang sama gitu ya. Jumlah gigi 72, sehingga kita bisa ngitung gigi rasionya menggunakan 72 dibagi 28. Nanti dia akan menghitung secara otomatis. Kita samakan aja lebarnya supaya lebih sederhana gitu ya. Bahannya kita tinggalkan defaultnya aja ya.
misalkan let's say steel gitulah, kita nggak akan banyak bermain di sini. Nah kemudian di sini tipenya itu dia bisa sebenarnya bisa independen atau bisa mengikuti sebuah objek yang sudah ada gitu ya. Jadi misalkan kita pengen gear yang pertama tadi, dia mengikuti objek poros input gitu misalkan. Jadi di sini caranya adalah menggunakan fix dan kita klik kanan di sini, kita bisa pilih gases dan input. Begitu juga yang gear kedua, kita bisa menggunakan middle berarti ya. Oke, finish. Kita generate gear kita seperti apa. Ini makan waktu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi cukup menarik. Atau mungkin tampilannya bisa kita ubah ya. Sorry. Jadi di view sini kemudian ada render mode-nya ini bisa diubah, misalkan solid gitu ya. Nah, ini jadi kira-kira seperti ini ya, cukup menarik. Itu shaded ya. Nah, ini jadi realistis gitu ya, cukup sederhana. Oke, kita lanjutkan untuk gear yang belakang gitu ya. Jadi yang ini akan menggerakkan ini dan menggerakkan poros si coklat ini, dan poros coklat nanti akan menggerakkan poros pink. Kita lakukan hal yang sama untuk transmisi kedua ya. Sama spur gear, kita gunakan detail seperti tadi. Di sini kita modulusnya menggunakan 2. Koordinatnya kita akan gunakan -160, berarti dia satu poros dengan si yang tadi ya, yang gear mid 1 tadi ya. 0, tapi di Z-nya itu -100 gitu. Jadi dia digeser ke belakang gitu. Digeser ke belakang sini gitu ya, jadi -100. Oke, jumlah giginya 32, widthnya kita samakan aja supaya terlihat mudah gitu ya. Ini kita namakan misalkan mid 2 misalkan. Yang terakhir kita beri nama out gitu misalkan, out. Terus sumbu X-nya dia sesuai porosnya, sumbu Y-nya juga, terus sumbu Z-nya kita sejajarkan dengan si gear mid 2 gitu, yaitu -100. Ini agak besar ya, 128 misalkan. Ini agak ekstrim sebenarnya ya, cuman buat contoh aja nggak apa-apa. Gear width 20, beradius 20. Next. Materialnya juga let's say steel ya. Kita skip aja. Nah, ini juga sama ya, jadi kita fix yang pertama tadi. Lokasinya ada di middle, dan yang kedua lokasinya ada di output. Next, kita finish. Mari kita generate gear yang kedua kita seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat ya. Oke, dia masih loading seperti ini. Oke, nah jadi cukup menarik gear kita seperti ini kira-kira ya. Oke, sekarang kita akan coba putar menggunakan si poros input. Nah, sebelum kita putar, kita definisikan dulu, kita lock dulu antara si poros-poros ini dengan ground gitu. Jadi dia nggak bisa terjadi gerakan-gerakan translasi atau rotasi ke arah selain ke arah sumbu Z gitu. Nah, itu adalah caranya menggunakan konektor ini. Terus di sini ada join gitu ya. Jadi kita bisa pilih misalkan, oh sorry, ini sepertinya kurang zoom, kita coba zoom dikit.
Oke, jadi caranya kita klik Revolut Join, kemudian kita klik part yang ingin kita ini sebagai pertama, misalkan poros in, jadi pastikan muncul tulisan tadi ya, terus kemudian kita klik ground, terus kita pilih sumbu putarnya atau di sini nih. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Kita lakukan hal yang sama juga untuk poros kedua dan ketiga ya. Jadi pertama klik poros kedua, terus klik ground, terus klik salah satu tempat gitu, yaitu poros atau axis of rotationnya gitu ya. Yang ketiga juga sama, pertama klik poros, kedua klik ground, ketiga klik porosnya lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, oh ini sepertinya tadi ada yang salah tadi ya, yang ini sebenarnya tinggal kita edit aja di sini ya. Oh ini yang kedua ini salah, kita bisa delete join keduanya. Sepertinya kurang pas gitu ya. Oke, atau untuk mempermudah selectionnya kita bisa hide dulu pertama-tama gear systemnya ya. Jadi di sini ada gear system, kita bisa hide dulu semuanya dengan appearance, kemudian kita off gitu ya visibility-nya. Kemudian kita ulangi lagi join tadi ya. Join yang pertama kita pilih middle shaft gitu ya. Kemudian ground. Kemudian kita pilih middle lagi gitu ya. Sebagai sumbu rotasinya gitu. Oke, sepertinya semua sudah terdefinisi, kita bisa munculkan lagi visibility-nya ya. Kemudian terakhir kita bisa input rotasinya gitu ya. Jadi kita akan menginput rotasinya di shaft yang in ini ya. Jadi kita bisa lihat tadi itu di join 1. Jadi join 1 ini kita akan putar. Klik kanan aja, kemudian modify, dan kita gunakan impulse motion di sini ya. Impulse motion. Terus rotasinya ke sumbu Z, kita akan menggunakan displacement terhadap waktu gitu ya. Ini jadi penjelasannya mirip-mirip seperti yang tutorial pertama kemarin ya. Jadi nanti akan ada grafik waktu, terus kemudian dikalikan aja parameternya gitu. Supaya sederhananya kita ambil aja angka 1 gitulah. Jadi nanti ketika 1 detik dia 1 derajat, kira-kira seperti itu. Kita apply atau oke. Okay. Apply, oke. Okay. Sekarang kita akan coba putar gitu ya. Menggunakan simulation, terus kita akan gunakan run and activated simulation ya. Nah, untuk berputar sebesar 360 derajat kita gunakan end time sebesar 360 detik gitu ya, karena 1 detiknya 1 derajat berarti 360 derajatnya adalah 360 detik. Ini untuk stepnya semakin kecil, semakin besar dia akan semakin halus gitu gerakannya. Kita coba play ya. Nah, ini kira-kira seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat, bisa nyalakan dulu reset before running-nya. Jadi ketika di play dia akan ngulang lagi. Nah, ini jadi 360 derajat untuk si porosnya kita gitu. Nah, kalau pengen lebih lama lagi ini bisa ditambahkan, ini bisa didetailkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Atau mungkin bisa juga dicek di sini, misalkan ada grafiknya gitu ya, kita bisa melakukan study untuk parameter-parameter yang kita butuhkan gitu. Nanti silahkan di explore sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Mungkin di tutorial selanjutnya kita akan mencoba yang lebih advance lagi gitu ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.